Kami menjelaskan tentang bisnis yang paling tepat di Kepulauan Nias. Jadi, kami ambil salah satu contoh, yaitu bisnis di bidang pertanian kebun karet. Kita tahu dulu bahwa karet merupakan salah satu perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan tempat baru di wilayah sekitar perkebunan karet, maupun pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Namun, sebagai negara dengan luas area terbesar dan produksi kedua terbesar dunia, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya produktivitas, terutama karet, rakyat yang merupakan mayoritas area karet nasional, dan ragam produk olahan yang masih terbatas, yang didominasi oleh karet remah. Adapun luas produksi dan produksi rata-rata perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara tahun 2008 sampai 2012. Tabel ini menunjukkan luas dan produksi rata-rata perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara dari tahun 2008 sampai dengan 2012 yang menggembirakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan produksi rata-rata karet rakyat di mana pada tahun 2008 sebesar 0,577 ton hektar per tahun menjadi 0,926 ton hektar per tahun. Hal ini menjadi dasar alasan yang baik untuk mengembangkan perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara karena produktivitas tanaman itu biasanya didukung oleh dua aspek yaitu pertama aspek kesesuaian lahan dan kedua adanya perbaikan sistem usaha tani. Selanjutnya pembahasan kami formulasi strategi pengembangan karet rakyat di Nia Selatan. Pertama inventarisasi dan pembobotan faktor-faktor strategi lingkungan internal kekuatan dan kelemahan Adapun faktor-faktor strategi internal yang menjadi kekuatan atau strength bagi pengembangan karet rakyat di Kabupaten yang Selatan ada lima jawaban tertinggi respondennya. Pertama, ketersediaan lahan respondennya 105. Kedua, penyerapan tenaga kerja respondennya 98. Ketiga, karet respondennya 90. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia, respondennya 75. Faktor sosial budaya, respondennya 45. Kedua, faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan. Pertama, tidak ada pabrik pengolahan karet, respondennya 101. Harga karet masih rendah, respondennya 101. Produktivitas karet rendah, respondennya 98. 4. belum ada program permanjaan. Respondennya 94. 5. modal petani rendah. Respondennya 94. 2. inventarisasi dan pemembotan. Faktor-faktor strategi lingkungan, eksternal peluang dan ancaman. Adapun faktor-faktor strategi eksternal yang menjadi peluang bagi pengembangan karet rakyat di Kabupaten Nias Selatan ada 5 jawaban tertinggi respondennya. Pertama, permintaan ekspor respondennya 105. Kedua, perluasan lahan masih tersedia respondennya 101. Ketiga, komitmen respondennya 90. Empat, pemanfaatan lahan respondennya 90. Lima, tidak memerlukan teknologi tinggi. Respondennya 90. Kedua, yang menjadi faktor-faktor strategi eksternal yang menjadi ancamannya. Pertama, alih fungsi lahan, respondennya 105. Kedua, beralihnya petani ke sektor lain, respondennya 90. Ketiga, perubahan iklim, respondennya 75. Empat, gangguan hama, hama dan penyakit, respondennya 35. Penembangan dini karet produktif respondennya 23. Baik, yang menjadi e, pembahasan saya, analisis matriks EVAS, Internal Factor Analysis summary. Jadi, matriks EVAS ini timbul yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang dini selatan, sudah dicatat seberapa besar kekuatan dan kelemahan perkembangan karet ini. Ini di, diperoleh dari beberapa jawaban yang telah diisi dari suatu kuesioner yang telah dibagikan responden. Adapun hasil analisis matriks, evas perkembangan karet di Nia Selatan, strike kekuatan ketersediaan lahan. 0,122 dikali 4000 hasilnya 0,488. Peny penyerapan tenaga kerja 0,130 dikali 3800 hasilnya 0,494. Kesuburan tanah untuk karet 0,119 dikali 4000 hasilnya 0,476. Ketersediaan sumber daya manusia 0,121 dikali 3,400 hasilnya 0,411. Faktor sosial budaya 0,123 dikali 3,400 hasilnya 0,418. Subtotalnya adalah 2,288. Weakness kelemahannya. Tidak ada pabrik pengolah karet. 0,112 dikali 2000 hasilnya 0,224. Harga karet masih rendah. 0,081 dikali 2000 hasilnya 0,162. Produktivitas karet rendah. 0,069 dikali 1200 hasilnya 0,083 belum ada program 0,064 dikali 1400 hasilnya 0,090 perencanaan modal petani rendah 0,112 dikali 2000 hasilnya 0,058 subtotalnya 1117 jadi Hasil evas faktor kekuatan strike mempunyai nilai 2,288, sedangkan faktor kelemahan weakness mempunyai nilai 1,117. Ini berarti, dalam perkembangan karet, rakyat di kabupatennya selatan masih mempunyai faktor kekuatan lebih baik daripada kelemahan yang ada. Bagian B. Analisis matriks EFAS, External Factor Analysis Summary. Analisis eksternalnya yang sudah diketahui ialah peluang opportunity dan ancaman threat yang artinya ini timbul dari luar perusahaan. Nah, dari hasil yang sudah diperoleh dari setiap variabel dapat diketahui strukturnya. Misalkan ketersediaan lahan. 0,122 dikali 4000 hasilnya adalah 0,488 dan begitu selanjutnya. Dan dari hasil matriks EVAS eksternal diketahui peluang 0 untuk pengembangan karet ini di Nia Selatan sebesar 2174. Sedangkan ancaman T hanya 0,77. Ini artinya bahwa peluang untuk perkembangan karet di Nias lebih besar. Sekarang kita masuk pada analisis swot di bisnis karet. Yang menjadi kekuatannya atau disebut dengan strength yaitu pertama sumber daya alam. Bisnis karet memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah seperti kebun karet yang luas dan iklim mendukung pertumbuhan karet. Dua permintaan yang stabil. Permintaan terhadap produk karet, seperti ban mobil dan komponen industri, cenderung stabil dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif dan manufaktur. 3. Keunggulan kompetitif: Jika bisnis karet memiliki teknologi produksi yang efisien dan inovatif serta keunggulan dalam hal kualitas dan harga, hal ini dapat menjadi kekuatan yang signifikan yang menjadi kelemahan atau disebut dengan weaknesses yaitu pertama ketergantungan pada harga komoditas bisnis karet dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas karet di pasar global yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dua rantai pasokan yang rentan Pro, proses produksi karet dimelibatkan berbagai tahap termasuk penanaman pemprosesan dan distribusi jika ada masalah dalam rantai pasokan seperti cuaca buruk atau gangguan logistik, bisnis karet dapat mengalami kesulitan. Yang menjadi peluang atau opportunities. Satu pertama, peningkatan permintaan global. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang seperti India dan China meningkatkan permintaan akan produk karet. Bisnis karet dapat memanfaatkan peluang ini dengan memperluas pasar ekspor. Dua, di diversifikasi produk Bisnis karet dapat mempertimbangkan diversifikasi produk dengan mengembangkan produk-produk inovatif yang menggunakan karet sebagai bahan baku, misalnya pengembangan karet ramah lingkungan atau produk-produk karet dengan nilai tambah tinggi, yang menjadi ancaman atau disebut dengan treats, yaitu pertama, persaingan yang ketat. Bisnis karet menghadapi persaingan yang ketat dari produsen karet lainnya, baik dari... Baik dari dalam negeri maupun luar, luar negeri, hal ini dapat mengurangi pangsa pasar dan margin keuntungan. Kedua, perubahan regulasi, perubahan dalam regulasi pemerintah terkait lingkungan atau kebijakan perdagangan da dapat berdampak pada bisnis karet, misalnya larangan ekspor karet atau pembatasan penggunaan bahan kimia dalam proses produksi. Dalam melakukan analisis SWOT. Penting bagi bisnis karet untuk memanfaatkan kekuatan mereka mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dengan strategi tepat. Dalam melakukan analisis SWOT, penting bagi bisnis karet untuk memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman dengan strategi yang tepat. Berdasarkan analisis metrik SWOT. Maka, alternatif atau pilihan strategi yang dapat diberikan untuk pengembangan karet, karet rakyat adalah sebagai berikut: a. Strategi, strength, dan opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan untuk pengembangan karet rakyat yaitu pertama memperluas area perkebunan karet rakyat, kedua menggalakkan pemakaian bibit atau klon unggul. Bagian B, strategi weakness dan opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan untuk pengembangan karet rakyat. Satu, kerjasama dengan investor untuk membangun pabrik pengelolaan Karet rakyat kedua memanfaatkan anggaran otonomi daerah untuk meningkatkan produksi karet rakyat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan industri. Strategi strength dan traits: Strategi ini dibuat berdasarkan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan untuk pengembangan karet rakyat, yaitu: pertama, meningkatkan teknologi budidaya karet. 2. membentuk kelompok tani untuk sebagai sarana penyuluhan, pendidikan, pengenalan teknologi dan akses pemodalan. Bagian D, strategi weakness dan threats. Strategi ini dibuat berdasarkan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Berikut ini merupakan alternatif strategi yang dapat ditawarkan untuk pengembangan karet rakyat yaitu pertama program peremajaan karet tua dengan klon unggul, dua bantuan modal untuk petani. Yang menjadi kesimpulan kami dalam materi ini adalah hasil analisis faktor-faktor strategis eksternal di Kabupaten Nia Selatan terdiri dari satu faktor kekuatan ketersediaan lahan, penyerapan tenaga kerja tinggi, kesuburan tanah yang baik untuk karet, ketersediaan sumber daya manusia dan faktor sosial budaya. 2. Faktor kelemahan tidak ada pabrik pengolahan karet, harga karet masih rendah, produktivitas karet rendah, belum ada program peremajaan dan modal petani rendah. Hasil analisis faktor-faktor strategis eksternal di Kabupaten dan Selatan terdiri dari 1. Faktor peluang permintaan ekspor tinggi, peluasan lahan masih tersedia, Komitmen pemerintah daerah kuat, pemanfaatan lahan terlantar dan tidak memerlukan teknologi tinggi. 2. Faktor ancaman alih fungsi lahan beralihnya petani ke sektor lain. Perubahan iklim, gangguan hama dan penyakit dan penebangan dini pohon karet produktif. Beberapa strategi alternatif yang ditawarkan dalam rangka pengembangan karet. Rakyat di Kabupaten selatan adalah A. Membentuk kelompok tani sebagai sarana penyuluhan pendidikan pengenalan teknologi B. Bantuan modal untuk petani C. Program per peremajaan karet tua dengan klon unggum Klon rakyat di Kabupaten dan Selatan adalah A. Membentuk teknologi tani sebagai cara Rakyat di Kabupaten dan Selatan adalah membentuk kelompok tani sebagai sarana penyuluhan pendidikan pengenalan teknologi. B. Bantuan modal untuk petani. C. Program peremajaan karet tua dengan klon unggul. D. Pemanfaatan angg anggaran ekonomi Daerah untuk meningkatkan produksi karet kebutuhan industri. E. Kerjasama dengan investor untuk membangun pabrik pengalihan karet. F. Meningkatkan teknologi budaya karet. G. Memperluas area perkebunan karet. G. Karet di Kabupaten Selatan adalah A. Membentuk kelompok tani sebagai sarana penyuluhan, pendidikan, pengenalan teknologi. B. Bantuan modal untuk petani. C. Program peremajaan karetuan.